Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa melihat bendungan Randu Gunting di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan bisa dimanfaatkan. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung air sebesar 14,4 juta meter kubik dan bisa mengairi kurang lebih 650 hektar sawah yang berada di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Kita berharap dengan selesainya Waduk Randu Gunting di Kabupaten Blora ini, ketahanan pangan kita akan semakin baik, kemandirian pangan kita akan semakin baik, karena kunci dari ketahanan pangan adalah air. Dan air itu akan ada kalau kita memiliki waduk yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, kita harapkan juga waduk ini nanti, Waduk Randu Gunting ini nanti juga bisa menjadi tempat pariwisata yang sangat baik bagi Kabupaten Blora dan masyarakat di sekitar Kabupaten Blora. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Waduk Randu Gunting di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.